السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى يغار وغير الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yagharu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yagharu. Arti aslinya yagharu itu mencegah, menghalangi. Kalau diartikan yagharu dalam kehidupan manusia itu cemburu. Tapi hal tersebut kalau diartikan untuk Allah enggak pantas. Jadi Allah wa ghairutullahi, dan Allah menghalangi, atau cara Allah menghalangi, an ya'tiyal mar'u mahramallahu alaih, seseorang melakukan yang diharamkan oleh Allah atasnya. Jadi Allah menghalangi seseorang melakukan keharaman, kemaksiatan, kemungkaran. Ada riwayat tambahan la. Jadi innallaha yagharu wa ghairutullahi an la. An la ya'ti Allah. An la ya'ti al-mar'u. An la ya'ti al-mar'u. Jadi Allah menghalangi agar seseorang tidak melakukan ma haramallahu alaihi, apa yang diharamkan oleh Allah alaihi atasnya. Tapi dalam kitab yang kita baca tanpa adanya la, an ya'tiyal mar'u wa ghairutullah an ya'tiyal mar'u maharamallah. Jadi Allah tidak senang atau Allah murka seseorang melakukan yang diharamkan oleh Allah. Tapi hadis ini menjelaskan tentang kecemburuan dari seseorang. Cemburu itu tentunya dari laki-laki yang paling pantas.
Kalau dari perempuan boleh, tapi hanya dalam diri. Tapi kalau laki-laki bukan hanya dalam dirinya, tapi juga dalam, artinya apa? Keluar dari dirinya. Jadi kalau perempuan hanya nyimpen dalam dirinya, kalau laki-laki nggak nyimpen, harus diomongkan, harus diucapkan. Karena itu Rasulullah SAW itu mengetahui kecemburuan Sayyidina Aisyah kepada beliau di saat cemburu. Jadi kapan Sayyidina Aisyah cemburu kepada Nabi, Nabi tahu. Tahunya dari mana? Dari ucapan Sayyidina Aisyah. Jadi kalau Sayyidina Aisyah itu mengatakan bi Rabbi Muhammad, ya, dengan Tuhannya Muhammad, itu berarti enggak cemburu. Tapi kalau bi Rabbi Ibrahim, dengan Tuhannya Ibrahim atau semisalnya, itu berarti Rasulullah tahu bahwa Sayyidina Aisyah sedang cemburu kepada beliau. Tapi apa? Enggak diungkapkan dengan perbuatan atau perkataan yang tidak pantas keluar dari beliau kepada suaminya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kan enggak, seorang istri kalau cemburu kepada suaminya langsung suaminya dicemooh, suaminya dihina, suaminya dicemberuti dan yang lain sebagainya, dan itu enggak pantas dari seorang istri yang solihah tentunya. Nah, tidak layak dari istri yang solihah. Kalau nama solihah ya mungkin. Nah, tapi kalau istri yang sifatnya solihah itu enggak layak keluar dari mereka. Tapi kalau suami yang cemburu sampai mengucapkan, bagus. Kenapa? Karena kecemburuan suami itu semata-mata untuk menjaga dirinya dan juga menjaga keluarganya. Menjaga dirinya dan menjaga. Jadi enggak diem. Karena itu dalam hadis yang lain diterangkan di situ tentang Sa'ad, sahabat Sa'ad. Sahabat Sa'ad ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la wajadtu ma'a ahli rajulan umhiluhu hatta ya'tiya bi arba'ati syuhada. Ya Rasulullah, kalau aku mendapatkan istriku bersama seorang laki-laki, apakah aku biarkan sehingga aku mendapatkan 4 syahid? 4 syahid itu berarti apa? Ini berarti kalau ini pertanyaan sebenarnya, bukan terjadi kepada istrinya. Pertanyaan kalau misalnya terjadi istri atau keluarga perempuannya dengan laki-laki, kalau bahasa kita selingkuh. Nah, ini butuh 4 saksi enggak? Untuk apa menghukumnya? Nah, untuk menghukumnya apa butuh 4 saksi? Katanya Rasulullah, na'am, iya. Itu apa? Karena kecemburuan. Nah, jadi seakan-akan sahabat saat ini kenapa harus nunggu 4 saksi? Nah, gitu. Seakan-akan seperti itu. Butuh 4 saksi sama si. Dia mengetahui, dia melihat, tapi untuk menetapkan dia agar mendapatkan hukuman, apakah butuh 4 saksi? Seakan-akan pertanyaannya seperti itu. Kenapa? Itu berarti menunjukkan apa? Ketidakserangan dirinya ketika melihat keluarga perempuannya, khususnya istrinya, dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Lalu beliau berkata setelah Nabi menjawab iya, sahabat saat mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq in kuntu la'u ajlu bisayf qabla dhalik. Kalau bukan karena itu ya Rasulullah, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku sudah penggal dia dengan pedang. Jadi karena itu hukum yang sudah ditetapkan, aku bersabar. Tapi kalau bukan karena hukum, sudah aku penggal dia langsung. Gak nunggu 4 saksi, wis ketok langsung plus. Nah, ini kenapa? Begitu besar kecemburuan yang dimiliki sahabat saat khususnya kepada keluarga perempuannya. Sehingga Nabi dalam riwayat mengatakan kepada para sahabat ketika melihat hal tersebut dari sahabat Sa'ad, Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ata'jabuna min ghairati Sa'ad?" Apakah kalian heran, kagum
dengan kecemburuan saat apakah kalian kagum? Ya, begitu cemburunya saat ketika melihat keluarganya bersama laki-laki yang bukan mahramnya. Lalu kata Rasulullah, la ana aghyaru minhu. Aku lebih cemburu. Lebih cemburu daripada saat. Kalau saat begitu cemburu, aku lebih cemburu lagi. Ya, kalau kalian kagum, kalau kalian heran, terkejut dengan kecemburuan saat begitu hebat kepada anggota keluarganya, aku lebih dari itu. Bukan lebih kagum, maksudnya aku lebih cemburu dari kecemburuannya saat. Lalu Nabi mengatakan mana? Wallahu ajrun min. Dan Allah lebih lagi dari aku. Jadi ketika dilakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan, Allah lebih murka. Nabi murka, melebihi murkanya saat ketika melihat seorang perempuan dari anggota keluarganya berbicara dengan yang bukan mahramnya. Allah lebih murka lagi. Allah lebih tidak suka lagi. Itu ghairah. Harus dimiliki. Harus dimiliki. La ghairah itu apa ya? Ghairah itu apa, menunjukkan apa bahasa trennya itu apa? Ekspresi kemarahan. Ghairah itu adalah ekspresi kemarahan. Menjaga dari keharaman. Jadi ekspresi kemarahan yang menghindarkan atau menjaga seseorang dari perbuatan yang haram. Itu ghairah. Dan terbanyak itu diarahkan kepada perhatian seorang suami atau anggota keluarga laki-laki kepada istri dan anggota keluarga perempuannya. Itu terbanyak. Dikatakan oleh para ulama, kullu umatin wada'atil ghaira fi rijaliha wada'atis siyana fi nisa'iha. Jadi setiap umat itu memiliki sifat kecemburuan di laki-lakinya. Jadi setiap perempuan itu laki-lakinya pasti apa? Memiliki sifat kecemburuan. Dan kecemburuan itu untuk menjaga perempuannya. Ya, untuk menjaga perempuan. Sehingga dikatakan oleh Ibn Arabi, ya, dikatakan oleh Imam Ibnu Arabi, kun ghayuran lillah. Jadilah kamu orang yang pecemburu karena Allah, untuk Allah. Jadi cemburunya karena Allah, untuk Allah. Wahdhar minal ghairati tabi'iyal hayawaniyah. Waspada kecemburuan binatang. Ya, waspada kecemburuan watak kehewanan. Watak kehewanan. Apa bedanya? Bedanya gini. Annalladzi yagharu lillah innama yagharu lintihaki maharimi ala nafsihi wa ala ghairihi fakama yagharu ala ummihi aw halilatihi. An yazniha bi ahadun yagharu ala ummi ghairihi wa halilatihi. Jadi kecemburuan karena Allah itu tidak mau sesuatu keburukan tersebut dilakukannya kepada orang lain. Sebagaimana dia tidak ingin anggota keluarga perempuannya diperlakukan itu kepada dari orang lain. Itu kecemburuan karena Allah. Jadi kecemburuan karena Allah menjaga keluarga perempuannya orang lain sebagaimana ia ingin menjaga anggota perempuannya. Karena itu ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah minta izin untuk berzina. Idzan li bizina. Beri aku izin untuk berzina. Sahabat langsung, ini sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah, jangankan perbuatannya, mendekat dilarang sama Allah, ini minta izin zinanya. Wah, sahabat langsung mau marah.
Tapi Nabi enggak marah. Justru Nabi mengatakan kepada dia, "Udnumini, mendekat kepadaku. Sini sini, mendekat kepadaku." Nabi mengatakan, "Mau enggak perzinahan itu dilakukan oleh orang kepada ibumu?" "Oh, jangan, enggak boleh." "Kalau kepada adik perempuanmu?" "Oh, jangan, istrimu." "Oh, jangan, anak perempuanmu." "Oh, jangan, semuanya jangan." Nah, begitu pula orang lain tidak ada yang mau ibunya, istrinya, saudara perempuannya dilakukan, diberlakukan seperti itu dari orang lain. Nah, berarti apa? Kecemburuan itu kecemburuan karena Allah. Kita enggak mau melakukan keharaman kepada anggota keluarga perempuan, anggota keluarga perempuan dari orang lain, sebagaimana kita enggak mau orang lain melakukan keburukan, kejahatan, keharaman kepada anggota perempuan kita. Lah kalau kita mengaku cemburu, ghirah dalam agama, ini seperti yang terjadi umumnya ini, mengaku kita, "Oh, ini ghirah dari kami karena ini dilecehkan, karena ini dilakukan ini dan itu misalnya." Akan tetapi dia sendiri melakukan kejahatan, keharaman yang lain. Ada orang menghinakan ini, ada orang menistakan ini, dia marah, tapi dia sendiri menistakan dari agamanya selain yang dinistakan orang ini. Lah ini gairahnya, kecemburuannya itu dusta, bohong. Nah, dan kecemburuan ini bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Kecemburuan bukan karena Allah. Kenapa? Kalau kecemburuan karena Allah, dia akan menjaga dirinya sebelum orang lain. Ini enggak. Dia menuntut orang lain menjalankan yang benar, tapi dia sendiri menjalankan keburukan. Ini dusta. Ya, bukan dari keimanan. Ya, bukan dari keimanan. Lah, cemburu ini, nah, kalau orang tidak memiliki kecemburuan, itu berarti sudah memesan tempat di nerakanya Allah. Sebagaimana dalam hadis yang sering kita dengar, ada tiga yang tidak masuk surga. Nah, di antaranya apa? Dayyuth. Dayyuth itu yang tidak memiliki kecemburuan kepada siapapun orang yang berbicara dengan anggota keluarga perempuannya, istrinya atau anaknya. Sekarang kan terjadi nih, mungkin yang hadir di sini punya anak perempuan, anak perempuannya jalan sama laki-laki yang bukan mahramnya, chattingan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dia tahu, bapaknya tahu, atau kalau bapaknya meninggal, kakaknya, masnya tahu, tapi diem. Diem. Terkadang anehnya kalau memang dia, nah kalau memang dia itu niat, ya kenapa enggak datang ta'arufan? Nanti ada apa sifatnya dulu. Ini berarti tidak punya ghairah, tidak punya kecemburuan yang menghalang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nyantai tahu, dijemput malah ke rumahnya. Terkadang duduk di rumahnya ngobrol dan sebagainya, loh, bapaknya ibunya diem. Ini dayus ini. Ya, tidak khawatir. Ya, tidak khawatir sama sekali, tidak takut sama sekali, ya, tidak resah, tidak risih melihat anggota keluarga perempuannya itu berbincang asik, bahkan lebih dari itu, kepada atau dengan seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Ini masalah besar ini, masalah besar, tapi kita menganggapnya sepele. Kadang-kadang malah kalau ganta-ganti itu rodok bangga,
orang tuanya, oh, berarti aku senang mengambil anakku, bobloki. Ya. Itu bukan senang, berarti anakmu anak pasaran, murahan, mangkane gala ganti. Ya. Akhirnya cicipi kono, cicipi, ini murah. Nah, dicekel kono, dicekel mahramnya. Kalaupun memang ada laki-laki yang bukan mahramnya ingin dengan dia, ya datang untuk melihat dan melamar, tidak lebih. Tidak kemudian chattingan, tidak kemudian video callan, tidak kemudian jalan bareng, shopping bareng, dan yang lain sebagainya. Lihat Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, ketika ditanya oleh ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sebaik-baiknya perempuan. Sebaik-baiknya perempuan siapa menurutmu wahai putriku? Katanya Sayyidatuna Fatimah, anta alla tarar rajula walar rajul yaroha. Sebaik-baiknya perempuan itu adalah yang laki-laki tidak melihatnya dan dia tidak melihat laki-laki. Bukan ngobrol, bukan jalan bareng, apalagi sampai nginep-nginep bareng, bukan. Ngelihat enggak? Ini terbaik, perempuan yang terbaik seperti itu. Makanya katanya Rasulullah, al-ghairah minal iman wal-bidha atau madha minan nifaq. Kecemburuan itu termasuk dari keimanan. Kecemburuan yang dimiliki seorang laki-laki untuk anggota keluarga perempuannya itu adalah dari keimanan. Dari keimanan yang dimilikinya kepada Allah, kecemburuan. Kemudian, wal bidha atau badha minan nifaq. Bidha itu apa? Membiarkan anggota keluarga perempuannya berbicara jorok dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Maaf, seperti perempuan yang di pasar. Kadang omongannya itu dengan laki-laki yang bukan mahramnya seperti laki-laki dengan laki-laki. Vulgar. Atau madza. Kalau madza itu dalam riwayat bidza, dalam riwayat madza. Kalau madza itu membiarkan kan anggota keluarga perempuannya berbicara halus atau manis dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kalau bidha itu berbicara vulgar dengan laki-laki yang bukan mahramnya, masalah-masalah yang tidak pantas. Ya. Kalau madha itu berarti berbicara lemah lembut halus kepada laki-laki yang bukan mahram. Karena itu kalau dengan laki-laki yang bukan mahramnya itu semestinya rodok judes. Misalnya nih ada temannya telepon, diangkat istrinya. Walaupun tidak pantas ya semestinya, kecuali dengan izin suaminya. Temannya telepon, ada telepon suaminya langsung diambil sama istrinya. Itu enggak pantas. Izin suaminya atau suaminya nyuruh angkatan, nah, baru ngangkat. Nah, kalau itu misalnya temannya laki yang ngomongnya, oh, Mas Tasik anu, jangan. Mas Tasik anda. Namun ten sinten sinis, mungkin kancane kocok sing wedok. Biarkan, memang itu selayaknya. Nah, itu selayaknya. Bukan kemudian nggih Tasik lo. Operator aja itu. Ya, cukup operator. Nah, tapi kalau istri kita jangan. Harus judes sehingga orang lain itu tidak membayangkan hal-hal yang macam-macam. Tapi kalau bayangno ya, itu penyakit. Karena itu badha atau madha minan nifaq, dari kemunafikan. Karena itu kita sebagai umatnya Rasulullah, kita harus meneladani Nabi. Bagaimana? Harus memiliki ghairah. Anggota keluarga perempuan kita ini harus lebih kita jaga dan kita kurangi berhubungan dengan yang bukan mahramnya.
bukan malah kita umbar. Karena awal abrit dan lain sebagainya, akhirnya goncengan, ngobrol, keluar bareng, nanti foto selfie bareng dengan gaya macam-macam, itu bukan umat Islam. Gayanya umat Islam bukan, bukan gayanya umat Islam, bukan kehidupannya umat Islam, tapi itu kehidupannya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana Allah sangat tidak menyenangi seseorang hambanya melanggar, melakukan yang dilarangnya. Apapun itu, Allah tidak senang. Sebagaimana seseorang laki-laki tidak menyenangi anggota keluarga perempuannya berbicara lemah lembut atau keluar dan semisalnya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga anggota keluarga perempuan kita, dan mudah-mudahan kita bisa membimbing mereka, dan mudah-mudahan mereka bisa menjadikan diri mereka perempuan yang salihah, perempuan yang muslimah, mukminah, yang bisa menjaga harga dirinya, menjaga harga martabat keluarganya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.